Semangat lagi. Terima kasih. Yuk kita dari kelompok 3, kelompok terakhir akan mengumumkan laporan terkait hasil dari oke ini kita memang sengaja gak masukkan foto karena kita di luar darurat kasih buat selfie. Kita fokus ke pelayanan. Itu hasilnya. Oke, ini adalah data sementara dari pos kesehatan hasil dari kajian cepat. Ada beberapa peningkatan penyakit, khususnya penyakit menular. Ada diare, tadi 20, kemudian 38, kemudian penyakit menular lagi, penyakit kulit 65 dan 23, serta ada penyakit yang tidak menular, ada hipertensi 35 dan 36. Di sini sudah terlihat ada risiko peningkatan atau risiko untuk peningkatan penyakit menular. Ini data pengungsi dari Kem Bulan. Ada faktor rentan di mana jumlahnya sangat luar biasa. Ada lansia, ada balita dan anak-anak. Ini yang jumlahnya cukup besar. Kemudian ada intervensi dari kegiatan dari apa kita sudah advokasi untuk yang di camp khususnya advokasi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti Pemda, BPBD atau dinas kesehatan, klaster kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk layanan kesehatan khususnya yang di camp karena tadi ada beberapa temuan khususnya tidak ada layanan kesehatan, kita menemukan ada layanan spiritual di sana. Kemudian untuk teman lagi yaitu jumlah camp yang juga mungkin masih perlu ditambah lagi karena minat buat pengungsi yang cukup banyak. Kemudian juga untuk kebutuhan sanitasi. Kemudian yang kedua asus selanjutnya terkait peningkatan kasus penyakit kulit diare dan hipertensi ini. Setelah kita koordinasi dengan dinas kesehatan, kita melakukan pelayanan kesehatan, terus kita asis melanjutkan terkait untuk pencegahan di kasus penyakit menular. Kemudian ada lagi kita lain yang dilakukan setelah melakukan asesmen lanjutan. Ini ada kabar. Baik. Tadi yang sudah kita lakukan seperti tadi kita pertama datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat dari kamp pengungsian itu jaraknya ada sekitar 10 km kemudian dari kamp pengungsian lalu kita ke kamp pengungsiannya. Jadi kita mengambil kesimpulan hal apa yang akan kita lakukan setelah kita melakukan penilaian atau itu bisa dibilang asesmen cepat karena kita setelah dimobilisasi kita datang diberi arahan jadi sebentar terus kita turun ke lapangan kita lihat pos kesehatannya kita lihat pengungsiannya. Kami di sini langsung mengambil kesimpulan bahwa kami akan melakukan advokasi kemudian asesmen lanjutan terkait masalah penyakit kulit diare dan hipertensi kegiatan atau aksi yang akan kami lakukan, akan kami susun ketika hasil asesmen lanjutan sudah didapat. Baik, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya. Karena mengingat kita masih akan melakukan pelayanan, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian untuk pemaparannya. Semua data-data yang teman-teman sajikan serta rencana intervensi yang akan dilakukan akan saya tindak lanjuti untuk berkoordinasi di rapat pengurus PMI pusat dan PMI provinsi Berca dan Donor. Jadi saya sangat berterima kasih untuk pemaparannya. Pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.